Inilah pertama kali kami menaiki bot merentasi sungai selama 3 jam lamanya. Kapit amat berbeza daripada apa yang dibayangkan sebelum ini. Tidak kami sangka terdapatnya banyak kereta di Kapit. Ingatkan, lebih bot daripada kereta. Tapi kami bertembung pula dengan traffic jam. Kapit sesuatu tempat yang amat istimewa. Orang-orang yang mesra dan budayanya kaya. Sekali jalan di pasar, bagai masuk ke dunia yang lain. Jarang sekali kami melihat daging dijual sebegini. Ni kan lagi, pangolin dan haiwan lain yang eksotik betul. Bisa makan kan ni? Buah-buahan pula lain bentuknya. Ada yang tak pernah kami lihat. Macam buah belimbing hutan ini. Sedaplah pula. Lepas tu, ada makanan ajaib. Roti canai goreng. Wangi dan sedap. Rantai-rantai warna-warni ini tak perlulah disebut lagi. Memang macam-macam ada. Yang buat kami seronok, belajar pasal buah kumbu dan pakaian tradisi. Siap boleh dicuba pakai lagi. Kan dah kata, orang Kapit semuanya mesra-mesra. Orang-orang di sini juga semua boleh berbahasa Iban. Mula-mula berkomunikasi dulu, terjabarlah juga. Kami, kitak, datai, makai, macam senang. Tapi kalau dah panjang lebar bercerita, keliru juga sebenarnya. Tapi keliru pihak keliru, dapat juga cerita orang Kapit. Nantikan cerita mereka hanya di Songs and Stories.